point. Jisoo point sendiri terdiri dari semua ini disebut keseluruhan badan alat. Kemudian ini adalah pegangan. Kemudian ini adalah tangkai alat. Kemudian ini adalah mata alat yang terdiri dari bagian yang tumpul dan juga bagian yang pipih. Lalu geologi jenis Jisoo point ini digunakan untuk memecah batuan jenis sedimen yang karakteristiknya lebih mudah dibandingkan batuan yang di luar negara. Kemudian ada palu geologi jenis peak point yang keseluruhan ini disebut badan alat. Kemudian ini disebut pegangan, ini tangkai alat, dan ini mata alat yang terdiri dari bagian yang tumpul dan bagian yang buncit. Kemudian ada wadah sampel batuan. Wadah sampel batuan sendiri secara keseluruhan disebut badan alat. Kemudian ini disebut penutup atau pintu alat. Kemudian ini sekat-sekat.
batuan yang lebih kecil, kita dapat mengetuknya kembali dengan bagian yang lebih tumpul. Bagian yang tumpul untuk memperkecil. Seperti ini. Setelah itu, kita bersihkan. Kemudian, kita menaruhnya di wadah sampel batuan. Yang ada labelnya batuan metamorf. Setelah itu, tidak lupa kita membersihkan dan merapikan.